bersua kembali. Menjadikan Malaysia sebagai negara transit hidupan liar secara haram, 353 individu ditahan dalam operasi bersepadu khazanah OBK bermula September 2019 sehingga Disember 2022. Operasi dengan kerjasama polis, kastam dan badan bukan kerajaan NGO itu turut merampas dan menyita barangan dengan nilai keseluruhan RM224 juta. Antara hidupan liar yang sering dirampas adalah tenggiling yang dibawa dari Indonesia. Biasanya lepas dia pemburu tembak, dia akan potong pada masa itu juga. Biasanya dia akan tolak ke negara jiran kita lah. Biasanya ke yang terdekat di Thailand lah. Burung-burung pula, contoh burung murai batu, dia akan hantar sudup ke Indonesia. Dan masa yang sama juga, ada juga hidupan liar daripada luar, bawa masuk Malaysia pun ada. Contohnya macam tenggiling. Tenggiling dibawa masuk daripada Indonesia, bawa masuk ke Malaysia. Dan daripada Malaysia, dihantarlah ke Thailand, Vietnam dan ke China. Itu dia punya laluan-laluan dia lah. Sehingga awal Mac tahun ini, 19 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, kurungan Akta 716 dan peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Ia melibatkan penahanan 30 warga tempatan dan seorang warga asing dengan nilai rampasan lebih RM6 juta.